Halo semuanya, selamat datang di channel Ladang Sosmed. Oke, di video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara mengubah tampilan bahasa di HP Redmi 9A ya teman-teman. Oke, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal video-video terupdate berikutnya dari channel ini. Oke, udah langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama kita buka menu settingnya atau setelannya. Kemudian kita scroll ke bawah, kita cari yang namanya setelan tambahan atau pengaturan tambahan biasanya. Kemudian kita pilih di bagian bahasa dan masukan. Lalu kita pilih bahasa dan di sini nanti akan muncul daftar bahasa yang telah disiapkan ya. Nah, teman-teman bisa pilih salah satu bahasa sesuai kebutuhan kalian. Contohnya kalian ingin ubah menggunakan bahasa Inggris. Kalian ubah saja di sini, kalian pilih bahasa Inggris. Kemudian kita bisa kembali dan teman-teman bisa lihat di sini tampilan bahasanya sudah berubah ya. Jadi tidak lagi menggunakan bahasa Indonesia seperti pengaturan default sebelumnya. Kalian bisa kembalikan dengan cara yang sama di sini. Kemudian kalian pilih saja bahasa Indonesia kembali. Oke, selesai dan untuk bahasanya kembali menjadi bahasa Indonesia. Jadi gampang banget ya teman-teman caranya. Oke, selamat mencoba dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih.